guys, balik lagi bareng gue Rian. Jadi kali ini gue mau touring sama teman ke Ranca Buaya, berhubung lagi pada sempat dan untuk sekarang lumayan banyak untuk pesertanya. Pesertanya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys. Apa? 10 apa ya? Pokoknya 10 peserta lah. Dan sekarang gue startnya di pom bensin Soreang. Tadi nggak sempat di record karena jalanannya juga lumayan becek ya, jadi kurang seru guys. Terus untuk tadi ternyata si motornya ini ngebul guys, kayaknya itu dari seal clap yang udah jelek. Gak apa-apa lah, nanti setelah touring kali ini gue bakalan bongkar sekalian naikin mesin yang udah siap gitu guys. Oke, untuk sekarang lagi nunggu dulu temen satu lagi yang pakai Mio guys. Sekarang ada 3 Mio nih. Ada temennya Vivi guys. Oke, nanti videonya gue lanjut lagi, stay tune. Oke guys, kita sudah mau jalan, semoga jalanannya tidak basah ya guys. Tadi untuk bensin gue ngisi 35.000, kondisi di garis F. Untuk cuaca sedikit agak berawan guys, mudah-mudahan tidak hujan ya. Kita kejar dulu. Kumpulan motor sport, ada Mio, Mio lagi, Rescoopy, ada KTM, CBR, dan terakhir Aerox. Cukup lumayan rame guys, berhubung sekarang libur panjang ya. Kalian pada kemana guys? Adakah yang touring juga ke Ranca Buaya? Nanti kalau ketemu sapa aja ya. Ini udah beberapa lama guys tidak touring ke Ranca Buaya, akhirnya terlaksana juga. Mudah-mudahan sih Vivi nggak ada masalah apapun ya guys, mengingat tadi ada kebul-kebul asap putih. Ini di jalan lumayan padat juga guys, kayaknya karena liburan panjang. Anjir, ditinggal, ey. Yang lain udah pada di depan, guys. Tapi nanti mau ngisi angin dulu, kayaknya. Mengingat ban belakang ini agak kurang angin, guys. Jadi pada saat belok tuh kayak ngegeser gitu. Ya kayak yang gue rasain kemarin lah, waktu naik ke Lembang guys, ternyata anginnya kurang. Kalau untuk ban ya lumayan lah, masih oke guys. Aduh, berat amat. Kita gas. Kita gas pol. Dari tukang tambal ban ya di depan guys, ntar lah kalau lewat lagi guys. Oke guys, barusan sudah isi angin, lumayan lah jadi lebih enak guys, dan gue tertinggal sangat-sangat jauh. Gak apa-apa lah ya, kita coba kejar, apakah terkejar. Mudah-mudahan sih terkejar ya. Untuk kondisi bensin masih
aman ya guys, masih di atas garis sedikit. Kita lihat untuk kali ini apakah Vivi bakalan lebih irit atau lebih boros. Oke, videonya nanti gue lanjut lagi pas sudah ketemu temen guys. Stay tune. Anjir, jauh banget guys ketinggalannya. Oh iya, tadi untuk berangkat dari pom bensin itu sekitar jam setengah 8 lah ada guys. Agak siang sih sebenarnya. Kalau dulu tiap berangkat ke Ranca tuh sekitar jam 6 udah berangkat guys. Jadi jalanannya tidak serame kali ini. Lebih enjoy buat riding. Guys, ternyata kebulnya lumayan ngeri anjir. Tuh. Wah. Gak apa-apa lah. Mudah-mudahan aman sampai tujuan ya. Kita setelan santai saja. Tuh hilang lagi anjir asapnya. Iya, kayaknya dari seal guys sudah jelek deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak kenapa-napa. Ayo, Vivi. Bisa sampai Ranca Buaya. Padahal udah ganti oli dulu nih guys. Kayaknya memang sudah umurnya diganti. Nanti videonya gue lanjut lagi ya guys, karena agak ramai juga di sini. Jadi viewsnya kurang enak juga dilihat. Oke, stay tune. Guys, ternyata benar masalahnya ada di seal clamp-nya yang udah harus diganti, karena pada saat diem atau lagi idle itu asapnya luar biasa, tapi kalau lagi jalan gini asapnya hilang guys. Itulah tanda-tandanya seal harus diganti. Kalau ring seher itu mau kalian lagi idle, mau kalian gas pun pasti berasap guys. Begitulah kira-kira ciri-cirinya. Insya Allah Vivi bisa aman pulang pergi guys. Ini udah di Ciwidey guys, lumayan dingin juga ya. Ini gue jaket udah 2 lapis ditambah kaos lengan panjang, masih tetap dingin aja. Yang lain udah pada di depan lagi guys. Gue sama Ridwan sama Eka di belakang. Bener guys, kemarin tuh ternyata ban yang kurang angin. Sekarang enak-enak aja. Yo guys, gue udah di Ciwidey. Aduh, masih sama guys, enakan. Udaranya dingin, jalanannya enjoy, pemandangannya hijau. Pokoknya komplit lah guys kalau ke Ciwidey itu. Paling enak nih. Bensin sudah agak turun nih guys. Bagus banget anjir. Nanti seperti biasa guys, di depan mau makan dulu, nanti lanjut lagi setelah makan. Jalanannya agak sedikit basah-basah gimana gitu guys. Ini pertama kalinya gue kesini pakai GoPro Hero 4 guys. Gimana menurut kalian pemandangannya? Apakah lebih luas? Ya pasti lebih luas ya, karena pakai super view. Wih, aspalnya baru guys. Selain baru, jalannya juga diperlebar. Wah, mantap. Tapi untuk turunan sih gue agak hariwang guys. Soalnya untuk tipe ban ini bukan soft compound, melainkan medium compound, jadi tidak terlalu menggigit. Apa
apalagi kalau agak basah-basah gini. Oke, lanjut lagi guys. Barusan foto-foto dulu. Ya, tiap kali kesini pasti gue foto. Karena ya kapan lagi ya guys kesini. Pemandangannya mantap. Enjoy. Dan sekarang gue balik belakang guys. Gak apa-apa lah ya, kita nikmati saja. Wah, pemandangannya. Enjoy guys. Mantap. Sumpah gue suka banget guys spot di sini. Berasa di mana gitu. Di depan. Merinding liatnya. Kalian nikmatin aja ya guys. Jujur gue lagi out of topic aja. Sumpah. Bingung mau ngomong apa guys. Aduh. Sebelah sini juga mantep guys. Nah, sebelah sini nih. Terbaik. Oh iya guys, gue ada cerita. Jadi waktu itu gue malam-malam mau ke rumah temen guys. Jadi pas gue mau nyalip mobil, itu ada himpitan mobil gitu kan. Terus gue ngerasa kalau di belakang tuh ada motor. Nah, setelah gue selesai nyalip, ternyata yang di belakang itu Mio juga guys. Terus dia ngelakson. Nah, pas ngelakson, gue mau bales susah anjir. Si klaksonnya tuh nggak nyala tuh. Malah kayak gini. Alhasil ya, daripada gue disangka sombong, gue susul lah si user Mio itu. Nah, setelah gue susul, gue bilang kalau klakson motor gue tuh nggak nyala guys. Terus dia cuma senyum doang. Dia sumpah guys, gue susah mikir anjir. Kenapa ya? Gara-gara ngantuk itu. Mah ditinggalnya jauh parah. Jauh banget guys. Oh ini nih yang aspal barunya sebelah kiri guys. Eh kiri kanan nih. Jadi lebih lebar, lebih enjoy. Sepi banget di sini ya. Padahal tadi di jalan utamanya tuh lumayan rame guys. Guys, ternyata sampai sini masih belum selesai pelebaran jalannya. Makanya tadi si jalannya bergantian. Terus untuk sekarang kita mau sampai di tempat istirahat pertama. Teman gue yang satunya juga gue kira udah sampai, ternyata dia masih nunggu juga. Oke, kita parkirkan dulu. Mana ya? Ini dia tuh. Tuh belakang tuh.
Pada dia ya. Aduh hese. Oke. Kita parkirkan dulu, guys. Oke, guys. Udah sampai. Mari kita makan dulu. Nanti videonya gue lanjut lagi. Oke, stay tune.